Halo YouTube, hari ini kucingku sakit, yaitu muntah-muntah, lemes, darah makannya hilang. Jadi hari ini aku mau suntik supaya dia itu semangat lagi, mau makan supaya tidak mati. Maaf ya, banyak kereta lewat karena ini dia di pinggir jalan. Biasa kalau dipanggil kasih makan dia mau, sekarang dia diem aja, lebih suka menyendiri. Jadi ciri-ciri kucing sakit itu lebih suka menyendiri. Dia udah nggak di rumah kita lagi. Biasa di samping rumah atau di rumah tetangga. Dia tidur aja, lebih banyak tidur daripada seperti biasa-biasanya aktif. Terus dia kadang-kadang muntah ataupun mencret, tergantung sih penyakitnya apa. Jadi hari ini aku mau suntik supaya dia sehat lagi. Ini aku udah sediakin obatnya. Nanti aku kasih tahu obatnya di akhir video ya, obatnya apa. Kalian beli aja di apotik, itu harganya murah banget. Bisa dipakai berulang-ulang. Ini dia ya. Jadi kalau untuk satu kucing itu, misalnya kucingnya, ini kan kucingnya udah lumayan besar nih ya. Ini umur 5 bulanan ini. 5 atau 6 bulan. Ini 0,5. Kelihatan ya, 0,5. Kalau masih kecil banget, setengahnya aja udah bangun dia. Namanya Item. Item. Badannya pun lebih banget ya, lebih panas. Oke. Ini nyuntikannya di bagian leher. Ya. Diam aja dia, ini lemes banget. Dia lemes banget. Kulitnya pun sama tulangnya itu jadi apa ya? Ini kucing sakit, jadi kalau disuntik diem aja. Nanti kalau dia terasa sakit baru dia goyang-goyang. Dah. Ini dia kucingnya. Maaf ya, cepat sembuh sini. Cepat sembuh ya, Tem. Papa. Sembuh ya, Tem. Sembuh ya, Tem. Sapa dulu, sapa dulu. Sapa dulu, sapa. Sakit. Oke, sampai di sini aja dulu. Oke, ini yang udah aku janjikan di akhir video. Ini obatnya. Obatnya itu teramicin. Teramicin. Tapi ini bukan micin yang untuk sayur-sayuran itu ya, yang buat enak gitu, bukan. Ini 50 ml. Ini kalau kalian beli sekitar harganya, di sini tertera harganya 16.000. Nih. Kelihatan ya? Nih. Tapi aku beli ini harganya sekitar 35 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kucing sakit, ini obatnya. Dari suntik dia jadi sehat kembali gitu. Kayak demam, muntah, mencret, kurang nafsu makan. Pasti kalian tahu lah cara ngambilnya gimana ya. Nanti ini dimasukin kemari, terus disedotin aja gini ya. Dah. Setelah itu suntikan ke kucing kalian. Itu suntikan satu kali aja ya. Jangan lupa kucingnya dikasih vitamin. Vitaminnya itu apa, Dek? Vitamin kucing itu Nutri Plus supaya meningkatkan nafsu makan, daya tahan tubuh. Memelihara kesehatan. Oke, sampai di sini aja tentang kucing yang lagi sakit. Daripada sayang kucingnya mati, lebih baik kan dikasih obat. Oke, terima kasih udah nyaksikan video kita, ikutin kita terus. Oke, ini yang udah aku janjikan di akhir video, ini obatnya. Obatnya itu
teramicin. Tapi ini bukan micin yang untuk sayur-sayuran itu ya, yang buat enak gitu, bukan. Ini 50 ml. Ini kalau kalian beli sekitar harganya, di sini tertera harganya 16.000. Nih. Kelihatan ya? Nih. Tapi aku beli ini harganya sekitar 35 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kucing sakit, ini obatnya. Dari suntik dia jadi sehat kembali gitu. Kayak demam, muntah, mencret, kurang nafsu makan. Pasti kalian tahu lah cara ngambilnya gimana ya. Nanti ini dimasukin kemari, terus disedotin aja gini ya. Dah. Setelah itu suntikan ke kucing kalian. Itu suntikan satu kali aja ya. Jangan lupa kucingnya dikasih vitamin. Vitaminnya itu apa, Dek? Vitamin kucing itu Nutri Plus, supaya meningkatkan nafsu makan, daya tahan tubuh, memelihara kesehatan. Oke, sampai di sini aja tentang kucing yang lagi sakit. Daripada sayang kucingnya mati, lebih baik kan dikasih obat. Oke, terima kasih udah nyaksikan video kita, ikutin kita terus. Oke, ini yang udah aku janjikan di akhir video, ini obatnya. Obatnya itu teramicin. Tapi ini bukan micin yang untuk sayur-sayuran itu ya, yang buat enak gitu, bukan. Ini 50 ml. Ini kalau kalian beli sekitar harganya, di sini tertera harganya 16.000. Nih. Kelihatan ya? Nih. Tapi aku beli ini harganya sekitar 35 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kucing sakit, ini obatnya. Dari suntik dia jadi sehat kembali gitu. Kayak demam, muntah, mencret, kurang nafsu makan. Pasti kalian tahu lah cara ngambilnya gimana ya. Nanti ini dimasukin kemari, terus disedotin aja gini ya. Dah. Setelah itu suntikan ke kucing kalian. Itu suntikan satu kali aja ya. Jangan lupa kucingnya dikasih vitamin. Vitaminnya itu apa, Dek? Vitamin kucing itu Nutri Plus, supaya meningkatkan nafsu makan, daya tahan tubuh, memelihara kesehatan. Oke, sampai di sini aja tentang kucing yang lagi sakit. Daripada sayang kucingnya mati, lebih baik kan dikasih obat. Oke, terima kasih udah nyaksikan video kita, ikutin kita terus.